Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam hormat. Saya Nizam Malik dan sekarang saya berlangsung secara live bersama dengan anda di FB Nizam Malik page. Selamat malam, apa khabar anda semua? Harap anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera di sana. Okay, dan ini adalah sesi live ad hoc yang saya buat malam ni. Sekarang dah lebih kurang pukul 10.30 malam. Okay, tak ada plan pun nak live, just saya ada masa kelapangan malam ni dan saya nak live dan share something very important dengan anda semua. Okay, alright, so kalau anda ada masa dan kelapangan, tak buat apa-apa malam ni, boleh join sesi live video ini sebab saya nak sharekan dengan anda pengalaman saya pada hari ini, belajar sekali lagi dengan mentor saham saya iaitu Zam Saham. Okay, so kalau anda nak tahu apa yang apakah tiga perkara yang saya nak share dengan anda yang saya belajar pada hari ini, so jom join sesi live video ini. Saya akan share dengan anda apakah tiga benda menarik yang saya belajar dalam kelas bersama dengan mentor saham saya, Zam Saham. Okay, alright. So kalau anda sedang menonton, boleh tak say hi dulu dekat ruangan komen di bawah. Okay, siapa yang nak tahu apa yang saya belajar hari ini dan saya nak share dengan anda, hopefully anda boleh join sesi live video kita. Okay, alright. So rugi sangat kalau anda tak join secara live sebab hari ni saya nak share lah tiga benda yang saya belajar daripada mentor saham saya, Zam Saham. Sebelum saya ceritakan tentang apa yang sebelum saya kongsikan apa yang saya nak share tentang tiga benda yang saya belajar daripada mentor saya, Zam Saham, just nak share dengan anda. Dulu saya adalah newbie saham. Okay, saya bukanlah dilahirkan tiba-tiba pandai saham. In fact, saya sejak belajar dulu, saya dilatih dalam bidang kesihatan sampai ke peringkat degree saya. Okay, dan happen to be pada tahun 2012 bila saya mula bekerja, saya masuk ke alam pekerjaan, saya rasa saya tak minat dunia pekerjaan dalam bidang kesihatan. Okay, saya bekerja dalam sebagai pegawai farmasi. Okay, dan masa tu saya fikir nak resign daripada kerja makan gaji saya dan menyebabkan saya mencari jalan lah macam mana saya boleh jana pendapatan. Okay, selain daripada kerja makan gaji saya. Okay, so happen to be pada tahun 2014 saya mengenali dunia saham. Okay, dan saya mencarilah mentor siapa yang boleh mengajar saya tentang saham. Okay, dan akhirnya saya berjumpa dengan Zam Saham, mentor saya Zam Saham. Okay, dan saya attend kelas saham pada 10 dan 11 Mei 2014. Okay, dan itulah program 2 hari kelas yang saya spend RM1,900 untuk belajar saham. Okay, dan di situlah masanya saya kenal apakah itu saham yang sebenar dan macam mana cara jana wang dari pasaran saham di Bursa Malaysia. Dan sejak dari program tersebut bersama dengan mentor saya, Zam Saham, life saya berubah. Okay, saya start jana pendapatan melalui pelaburan saham. Saya start buat 3 angka, 4 angka, 5 angka dari saham. Saya start touch 100% profit dalam saham. Okay, dan life change after that. Okay, sampai sekarang saya masih lagi aktif dalam pelaburan saham di Bursa Malaysia. Okay, dan saya nak anda tahu orang yang membawa saya masuk ke dunia pelaburan saham adalah mentor saya, Zam Saham. Okay, dan hari ini selepas lebih kurang 6 tahun lebih kurang 6 tahun daripada 2014 sampai 2020, lebih kurang 6 tahun, pada tarikh hari ini 6 Jun 2020, sejarah tercipta sekali lagi di mana saya kembali belajar semula dengan mentor saham saya, Zam Saham. Dan kali ini menarik sebab pembelajaran saham ni diadakan secara online. Okay, kelas saham tu dibuat secara online. Kita tak perlu lagi pergi ke kelas, bawa laptop, travel ke tempat kelas dan sebagainya. Semuanya kita boleh belajar di keselesaan rumah kita sendiri. So saya dekat rumah saya. Okay, dan saya sepanjang hari daripada pagi sampai ke petang tadi, saya fokus kepada sesi pembelajaran saham bersama dengan Zam Saham. Okay, dan memang seronok sepanjang sehari, satu hari je kelas Zam Saham bersama dengan Zam Saham. Okay, dan ia adalah satu sesi yang boleh saya katakan berbeza daripada tahun 2014 saya belajar. Dia lebih kepada result oriented. Okay, seperti anda tahu, Zam Saham baru saja buat rekod baru dalam aktiviti pelaburan dan trade saham, di mana dalam tempoh PKP ni, okay, dalam masa 60 hari, beliau berjaya turn daripada
modal lebih kurang RM97,000 kepada RM1,000,000 dalam masa 60 hari dalam tempoh PKP. Okay, so apa yang saya belajar adalah lebih kepada strategi dan macam mana caranya beliau lakukan. So real case study, macam mana jana pendapatan melalui pelaburan saham. Okay, dan latest updated knowledge and skill set yang proven menghasilkan result. Okay, jadi saya nak anda tahu bila kita nak kuasai sesuatu ilmu saham, apabila kita nak kuasai apa sahaja ilmu, apabila kita nak ceburi sesuatu bidang, kita kena ada mentor. Saya selalu sebut macam tu, okay? Dan saya fokus saya dalam pelaburan saham adalah saya nak jana pendapatan, okay? Dan pastinya ada seseorang yang coach saya, okay, untuk lakukan pelaburan saham ni dengan baik. Jadi Zam Saham, boleh saya katakan Zam Saham adalah coach saya, mentor saya yang saya sangat hormati. Okay, dan saya akan sentiasa sebut nama dia sebab dialah yang bantu saya untuk kenal saham dan jana wang dari pasaran saham. Okay, dan for sure, hari ni, malam ni, special dalam sesi live kali ni, saya nak sharekan dengan anda tiga perkara yang saya belajar dalam kelas saham pada hari ni. Kelas saham, kelas online saham, KOS 2020 hari ni. Okay, dan saya rasa worth sharing dengan anda semualah. Okay, so kalau anda rasa anda nak belajar apa yang saya nak kongsikan ni, sebenarnya banyak benda saya belajar. Satu hari kelas ni adalah pada saya adalah satu sesi yang terlalu bernilai tinggi bagi saya. Kenapa saya cakap terlalu bernilai tinggi? Sebabnya dia macam ni tau. Bila ada orang boleh buat duit dalam pasaran saham yang luar biasa, okay, dengan modal yang kecil, bukanlah kecil mana, tapi dengan satu modal boleh dilipat kali gandakan sampai mencecah jutaan ringgit, okay, dalam masa yang singkat juga, for sure dia ada result, for sure dia ada ilmu, dia ada kemahiran yang pastinya kita nak tahu macam mana dia nak buat, apakah rahsianya. Okay, so kalau kita orang biasa nak cuba buat benda macam tu, kita akan ambil masa yang terlalu panjang, okay, untuk unlock the code, kita sebut unlock the code, nak tahu cara dia macam mana. Kita ambil masa try and error, kita cuba trade, kita mengalami kerugian, okay, dan kita cuba belajar daripada kerugian, kita akan ambil masa yang lama, okay, kita akan langgar dinding, kita akan masuk lubang, okay, kita akan masuk hospital dulu sebelum kita tahu apa yang betul. Tetapi macam mana kita nak berjaya dengan lebih cepat adalah kita hire mentor, kita hire coach yang dah ada proven result. Dia beritahu kita macam mana dia buat, macam mana strategi teknik yang terbukti berkesan tu. Kita dapat ilmu tu, kita terus implement. That's the best way, the fastest way untuk berjaya. Okay, so ibarat kata kenapa saya hari ni buat keputusan untuk join that class, okay, kelas bersama dengan mentor saya Zam Saham. Ibarat macam saya nak ambil apa yang ada dalam kepala dia, dalam knowledge yang ada dalam otak dia, transfer terus ke dalam otak saya. That's the fastest way untuk berjaya. Saya nak beritahu anda, itu rahsia. Okay, dan orang yang berjaya di luar sana, macam saya cakap, dia value masa lebih besar, lebih bernilai. Dia value masa lebih bernilai daripada wang ringgit. Okay, sebab masa kalau dah berlalu, kita tak dapat lagi. Okay, kalau duit habis, kita boleh buat duit lagi, tapi masa yang dah berlalu kita takkan dapat lagi. So saya faham tentang konsep masa sangat berharga berbanding dengan wang ringgit. Sebab tu saya akan sentiasa cari jalan nak tengok siapa orang yang lebih berjaya daripada saya, dan kita nak pergi belajar dengan dia. Saya selalu sebut, dan itulah benda yang saya buat. Okay, saya bukan cakap je, saya implement. Dan hari ni kenapa saya buat live bersama dengan anda malam ni, sebab saya nak share apa yang saya go through pada hari ni. Okay, dan macam mana dia boleh memberikan impact dan result kepada saya, for sure. Okay, so anda follow saya, dan insyaAllah saya nak share dengan anda supaya anda dapat the best value. Okay, dan tiga perkara ni adalah perkara yang saya belajar sepanjang pagi ni sampai petang. Dan apa yang saya tengah buat sekarang, sebenarnya saya boleh tidur. Okay, sebenarnya lepas habis kelas petang tadi, saya collapse, saya tertidur. Okay, sebab penat sangat. Okay, walaupun belajar secara online, tapi penat sebab kita kena fokus, duduk dan dengar sepanjang hari. Okay, dan cuba fahamkan apa yang diajarkan. So, penat tau belajar. Proses belajar ni memang penat. Jadi, petang lepas habis kelas dalam pukul 6.30 petang habis. Jadual habis patutnya kelas pukul 5 petang. Tapi sebabkan Zam Saham ni dia over deliver. Okay, jadi sangat penat, dan saya tertidur lah petang tadi lepas habis kelas. Lepas solat asar semua,
dan penat. Okay, so saya bangun semula. Sekarang ni dalam pukul 10.30, pukul 11. So saya bangun semula. Apa yang saya buat adalah saya nak ulang kaji semula. Okay, so saya ada notebook saya ni. Okay, so buku nota yang saya gunakan untuk tulis apa segala nota yang saya belajar sepanjang hari ni. So buku ni dah hampir separuh separuh nota yang separuh buku ni habis dengan nota yang saya tulis sepanjang saya belajar dengan Zam Saham pada sepanjang hari ni. Okay, ni bukan menunjuk, ni saya nak share dengan anda apa yang saya buat. Okay, dan macam mana proses kita nak belajar ni. Okay, sebanyak mungkin saya cuba tuliskan. Okay, sebab saya tak nak miss mana-mana point basically. Okay, so apa yang saya buat, saya selalu sebut pada student saya juga yang belajar dengan saya, setiap kali kita belajar sesuatu ilmu, kita kena ulang kaji dan cuba amalkan as soon as possible. Kalau boleh selepas kita belajar tu, kita kena ulang kaji dalam masa 24 jam. Okay, dalam masa 24 jam kita kena ulang kaji balik apa yang kita belajar, apa yang kita dengar tu. Kita kena ulang balik semula. Buku nota ni kena go through balik semula satu-satu. Okay, dan cuba go through dan fahamkan. Dan kalau ada macam chatting yang kita belajar ke apa, tengok balik semula, study balik. Okay, case study yang dia tunjukkan tadi tu, cuba tengok balik point kat mana dia cakap tadi apa semua. Okay, cuba recall as much as possible. So itu adalah benda yang yang saya buat. Okay, okay, dan insyaAllah saya nak grab as much as possible knowledge yang ada. Sebab kita akan tend untuk lupa. Kalau kita tak recall balik, kita tak ulang kaji, kita akan lupa apa yang kita belajar. Walaupun kita ada video recording ke apa kan dan sebagainya, itu adalah video recording. Tapi apa yang kita faham adalah apa yang kita faham. So that's why kita sangat penting untuk kita recall balik semula, untuk kita fahamkan balik semula, dan make sure kita boleh explain balik apa yang kita faham, barulah maksudnya kita faham. Okay, alright. So malam ni saya akan tidur lewat sikit, mungkin dalam pukul 12, pukul 1 macam tu, untuk study balik apa benda yang saya belajar. Okay, dan for sure lah saya ambil sedikit masa ni untuk share dengan anda tentang apakah tiga perkara yang saya belajar. Okay, alright. So anda dah ready ke belum dengan apa yang saya nak kongsikan, tiga benda? Okay, banyaklah benda saya belajar, tapi tiga ni saya rasa yang saya nak share dengan anda lah. Bolehkah saya share dengan anda ni? Ke tak boleh share? Boleh tak share apa yang saya belajar? Kalau tak boleh, saya simpan je lah. Kalau nak, saya sharekan tiga benda yang terbaik. Bukan terbaik lah, tiga yang, semua terbaik. Tiga benda yang saya rasa saya boleh share dengan anda. Okay, sila komen nak. Okay, dan bantu saya klik button share. Klik button share ke 10 grup yang anda join. Okay, ke wall Facebook anda. Okay, dan komen dan share, dan saya akan sharekan dengan anda tiga perkara yang saya belajar. Okay, boleh? Okay, alright. Terima kasih, kita ada dah 208 views. Terima kasih kepada anda yang sudi untuk follow secara live. Okay, saya ingat lagi dulu saya kalau live adalah dalam 19 orang yang views, adalah yang 5 orang views. Okay, tapi sekarang bila saya live, walaupun saya tak beri announcement apa-apa saya nak live, tapi kita dah ada cecah 200 views sekarang. Saya ucapkan terima kasih kerana anda sentiasa sudi untuk follow. Okay, dan saya sangat hargailah anda punya views anda. Okay, alright. Dan apatah lagi kalau anda bantu saya untuk klik button share, saya lagi-lagilah seronok. Okay. Alright. Nak, okay, nak share tuan. Okay, alright. Dah share ke belum ni? Nak saya share, kenalah share dulu. Okay, klik button share banyak-banyak. Okay, alright. Tuan Hidayat Selangor, bermanfaat, terbaik. Muhammad Ridwan Yazi, nak Rizal Muhammad Sairi. Okay, sebenarnya banyak benda lah saya nak share dengan anda. Okay, hari ni juga kita semalam juga kita havoc dengan pengumuman terbaru perancangan untuk rangsangan ekonomi. Okay, daripada Perdana Menteri kita. Okay, so banyak benda yang akan berlaku lah dalam tempoh masa-masa yang terdekat ni. Okay, sepanjang tahun 2020. Okay, it's going to be tahun yang sangat-sangat menarik. Kalau kita tak gunakan masa dan peluang ni dengan sebaiknya, kita akan miss the boat lah. Okay, so make sure kita get ready. Okay, dan sentiasa sentiasa
prepare ourselves untuk improve our life. Okay, alright. So terima kasih kepada anda yang share dan share. Alright, okay. So, okay. So yang pertama, okay, yang pertama apa yang saya nak share dengan anda adalah berkaitan dengan apa yang saya faham. Saya share ni adalah apa yang saya faham. Okay, so nombor satu, apa yang saya nak share dengan anda, dan anda kena tulis nota. Okay, sila tulis nota dekat ruangan komen di bawah apa yang saya share dengan anda, point 1, 2, 3, supaya siapa-siapa yang follow, yang baru join, mereka boleh juga baca nota anda dekat bawah ni dan tidaklah blur-blur dengan apa yang saya kongsikan. Okay, alright, so nombor satu, apa yang saya belajar adalah price discount everything. Sila tulis dekat ruangan komen, price discount everything. Okay, so apa maksud price discount everything? Price discount everything bermaksud harga saham ni dia akan menunjukkan segala cerita. Okay, apabila harga saham naik, dia menunjukkan apakah yang terjadi kepada kaunter saham tersebut. Okay, so bila kita berpegang kepada konsep price discount everything, kita tak payah risau tentang apa news yang ada di luar sana. Ini satu konsep yang saya sebenarnya dah dulu dah faham. Okay, tetapi bila diterangkan dalam keadaan macam ni, saya jadi lebih faham dan lebih certain dengan apa yang saya faham. Okay, so price discount everything bermaksud macam dulu saya pernah tulis, saya pernah share dalam video saya, jangan risau pasal news dekat luar sana. Okay, news baik ke, news buruk ke, jangan risau, jangan sibuk sangat. Kita fokus kepada kajian saham kita. Saya selalu sebut macam tu, okay. So, kenapa kita tak perlu risau sangat tentang news dekat luar sana? Sebabnya adalah kita adalah pemegang saham. Kita adalah pelabur saham. Kita bukan director of the company. Okay, so kalau kita director of the company, bolehlah kita risaukan tentang apa berita di luar sana sebab kita punya tanggungjawab untuk grow the company. Okay, tetapi bila kita melabur dalam saham, okay, bila kita kita jadi seorang trader saham dan sebagainya, kita membeli saham, kita bukan run the business. Kita jadi pemilik, kita naik atas daripada director. Okay, director ni kat sini, kita naik di atas dia. Okay, dan kita tak nak fikir tentang operasi syarikat. Kita tak tahu, kita tak nak tahu apa cerita yang berlaku dalam syarikat tersebut. Apa yang kita tahu di akhir tahun nanti adalah syarikat untung dan nilai syarikat tu meningkat. Kita nak tahu tu je sebagai seorang pelabur saham. Okay, alright. Sebabnya kita bukannya director, kita bukan run the business. Jadi itulah sebab kenapa kita tak perlu risau sangat tentang news. Okay, tentang news dekat luar sana sama ada baik ataupun buruk. Okay, sama ada impact ataupun tidak. Itu adalah perkara yang kita tak perlu fikirkan sebagai seorang pemegang saham. Okay, dan dulu saya selalu explain yang berkaitan dengan news ni adalah news adalah sesuatu perkara yang news adalah sesuatu perkara yang kita tidak boleh kawal. Dulu saya explain macam tu. Okay, tetapi bila saya go through kelas pada hari ini, okay, saya lebih faham, saya lebih certain di mana saham tu dia akan menceritakan sendiri, harga saham tu akan menceritakan sendiri apa yang terjadi kepada syarikat tersebut. So kita tak perlu risau sangat, okay, tentang news dekat luar sana. Tak perlu jadi takut tak tentu pasal. Okay, sebab masalah bila kita baca news, kita jadi takut. Kita jadi takut, oh, ni tak okay, ni tak okay, jadi sentimen dan sebagainya. Apatah lagi kalau kita join banyak grup-grup saham dekat luar sana yang share pandangan tu, pandangan ni, pandangan tu, kita jadi takut, kita akan jadi risau, kita akan jadi gundah gulana. Gundah gulana, okay. So, the point adalah bila kita faham tentang price, discount, everything, kita fokus kepada kajian saham kita. Okay, fokus kepada kajian saham kita dan pastikan kajian saham kita tu adalah kajian saham yang terbukti berkesan. Kalau kita sendiri tak yakin dengan kajian saham kita, then macam mana kita nak trade saham dengan baik? That's the problem, okay? Alright, so nombor satu adalah yang saya nak share dengan anda, price discount everything. This is theory yang kita akan pegang dalam aktiviti pelaburan dan trade saham kita. Dan sekiranya anda faham konsep ini, maka anda akan trade saham dengan tenang. Okay,
Masalah ramai orang trade saham dalam keadaan beremosi, tak tenang dan sebagainya ni disebabkan mereka ni memikirkan benda yang tak sepatutnya difikirkan. Okay? Kita pemegang saham, kita di atas, kita jadi pemilik saham syarikat kot. Kenapa kita perlu risaukan pasal benda-benda yang kita tak boleh nak buat apa-apa? Kita just kita jadi pemilik saham syarikat dan biarlah director, CEO, manager dan sebagainya dekat dalam syarikat tersebut yang menentukan hala tuju syarikat tersebut. So kita just nak tahu syarikat untung, okay, dan nilai syarikat tersebut meningkat. Okay, boleh faham tak so far? Kalau anda faham, sila tulis faham di ruangan komen di bawah. Okay, dan tulis faham dekat ruangan komen di bawah. Okay, alright. Mizidi, assalamualaikum Sifu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi ada sama dalam Sifu Zam. Yes. So kita sama-sama belajar, okay. Dan saya nak anda faham, proses belajar ni tidak pernah berhenti. Saya sendiri terus belajar dan belajar, okay, dan ada perkara baru yang saya faham, lebih faham, okay. Dan kita bila dapat ilmu ni, kita share balik, kita share dengan orang ramai, kita share dengan orang yang berminat, okay, sebab kita tak tahu siapa yang kita bantu, okay. Dan for sure lah, kalau anda nak dapat the best experience, for sure anda boleh join kelas Zam Saham. Okay, saya hanya akan recommend anda, kalau anda nak join kelas saham, anda join kelas mentor saya Zam Saham. Okay, bukan saya nak promote, tetapi saya tahu dia punya value dia. Okay, value yang ada dalam program-program Zam Saham ni. Okay, dan saya akan hanya recommend yang terbaik untuk anda. Kalau anda nak belajar saham, di mana anda nak pergi, dan anda boleh join kelas Zam Saham. Dan sekarang semuanya dilakukan secara online. Okay, just duduk dekat rumah, boleh dengar. Okay, saya sambil belajar, sambil makan, sambil minum. Okay, so sangat-sangat menarik lah. Zaman sekarang ni tak susah. Okay, dulu nak pergi kelas memanglah kena travel dan sebagainya kan, book hotel kalau jauh, okay, nak kena fikir makan lagi, okay, kos tinggi. Sekarang kos sangat-sangat rendah. Okay, alright, so gunakan peluang ni untuk belajar, okay. Okay, faham. Okay, alright. So kenapa saya nak share dengan anda nombor satu ni, price discount everything, adalah sebab ramai orang melabur saham dalam keadaan risau. So macam mana kita nak melabur dalam saham ni dalam keadaan yang tenang? Jawapannya adalah kita kena faham price discount everything. Okay, dan ramai juga orang sebut price discount everything tapi dia tak faham apa benda tu. Price discount everything adalah bermaksud harga saham tu akan menceritakan apa yang berlaku sebenarnya. So kalau dia nak naik, maksudnya ada berita baik. Kalau dia nak jatuh, maksudnya ada berita buruk. Okay, dan kita tak kisah pasal berita tu baik ataupun buruk. Kita just tahu dia nak naik ke ataupun nak turun. So kalau dia nak naik, kita akan beli dan kita buat profit. Itu je yang kita nak tahu. Okay, boleh? Alright, terima kasih kepada anda yang bersama dengan saya. Ikhwan Abdul Muttalib, alhamdulillah baru dapat join. Saya terlewat ke coach. Tak terlewat, cuma dah terlepas poin pertama saya. But it's okay, alright? Okay, alright. Tapi saya nak anda faham, bukan saya maksudkan jangan risaukan tentang news dekat luar sana. Maksudnya kita tak baca news langsung. Bukan macam tu, okay? Kita boleh baca news, tetapi jangan sampai dia mempengaruhi kita punya keyakinan kita dalam pelaburan saham. Kena faham betul-betul, okay? Ada orang kata, oh lepas ni tak payah baca news lagi lah, tak payah tahu hal semasa. Bukan macam tu, bacalah news, baca untuk pengetahuan tentang apa cerita terkini. Tetapi dalam pelaburan saham kita, kita fokus kepada kajian saham kita. Kena faham betul-betul apa yang saya sampaikan, okay? Alright. Maznan Jaafar, crystal clear tuan. Terima kasih kerana menonton secara live. Okay, sekarang kita ada 290 views. Bantu saya klik button share lagi. Kalau kita boleh cecah 300 views, memang menarik. Okay, saya sebenarnya memang suka kalau ramai-ramai yang tonton live saya. Okay, sebab rasa saya dapat memberikan manfaat kepada lebih ramai lagi orang di luar sana. Okay, alright. Dan for sure, apa yang saya share dengan anda ni bukanlah bermaksud saya ni nak tunjuk saya pandai bila saya pergi belajar. Tapi saya share apa yang saya tahu. Dan for sure, anda nak belajar yang terbaik, pergi belajar dengan Zam Saham. Join kelas dia, register. Okay, sangat-sangat berbaloi lah. Okay, it's not about mahal ataupun murah. It's about you nak cepat berjaya ataupun tidak. Nak cepat berjaya, pergi belajar dengan orang yang lebih berjaya. Okay, boleh tak? Okay, Nisa Khairun, breakout 300 views. Yes, betul tu.
Syabuddin Abdullah, 2 juta 2 bulan nak juga tuan. Okey, kalau nak kena belajar dan follow cara yang betul, cara yang proven, yang terkini, yang paling efektif. Itu adalah perkara yang kita nak buat. Okey. Alright, Muhammad Izwan, rezeki malam ni dapat ilmu lagi. Okey, alright. Okey, alright. So itu yang pertama tentang price discount everything. Okey, alright. So yang kedua, ni saya akan sentiasa share dengan anda yang terbaik lah, benda-benda yang terbaik lah yang saya belajar. Okey. So yang kedua, dah ready ke belum ni? Muhammad Ashrid Miskam, share adalah sedekah Tuan Nizam. Share adalah sedekah. Okey, boleh lah tu eh. Alright, Rosli Sahad, minggu depan kaunter apa agak-agak boleh naik? Apa kaunter boleh naik? Saya dah belajar juga. For sure, mentor saya pun ajar juga. Tetapi saya punya pendirian, saya tak suka berikan kaunter, okey? Saya suka anda kaji sendiri, anda buat keputusan anda sendiri. Alright, dan tanggung segala risiko dan juga potensi yang ada dalam suatu kaunter saham tu selepas anda buat keputusan untuk beli saham tersebut, okey? Kajilah saham, okey? Alright. Maisara Eri, saya pun lewat kenal Zam saham, patut follow sebelum market crash hari tu. Thank you Tuan Nizam share story tentang kelas pertama Tuan Nizam. Okay, Mizidi, yang penting ilmu. Okay, alright. Ready eh? Alright. Fahmi Fiza, tiap-tiap hari Tuan kacak. Fahmi Fiza ni lelaki ke perempuan? Kalau lelaki takut sikit lah. Kalau perempuan okay lagi kalau cakap saya kacak. Okay, gurau je. Okay, alright. So, yang kedua, apa yang saya belajar yang very powerful adalah ilmu tentang counter warrant. Okay. Macam mana nak buat duit daripada counter warrant. Ini mahal ni. Mahal. Okay. Alright. So, saya boleh akui saya tidak berapa mahir tentang counter warrant sebelum ni. Sebab tu kalau ada ramai orang tanya saya, macam mana nak beli counter warrant, kebanyakan masanya saya tak jawab. Okay, sebab saya tidak fokuskan kepada counter warrant. Sebab bagi saya, counter warrant sebelum ni berisiko. Okay, kalau dia jatuh, dia memang boleh buat kita punya cut loss percentage tu jadi tinggi sebab dia murah. Okay, so kita dah capai 300 views. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan saya, yang klik button share. Terima kasih banyak. Okay, alright, so nak cerita pasal counter warrant ni. Saya rasa counter warrant adalah counter yang berisiko. Dia selalu tidur lama, tak bergerak, volume tak ada. Okay, tiba-tiba shoot up suka-suka hati, tiba-tiba jatuh juga suka-suka hati. So saya rasa counter warrant adalah counter yang berisiko. Okay, tetapi okay, hari ni alhamdulillah saya saya dilatih untuk beli counter warrant. Okay, counter warrant ni apa dia? First of all, okay, counter warrant ni adalah dia adalah terbitan daripada syarikat tersebut. Okay, you kena faham, saham ni syarikat dia buka pegangan saham dia kepada orang awam macam kita untuk beli saham syarikat dia. Okay, dan bila orang beli saham, orang ramai macam kita beli saham syarikat dia, maka syarikat tersebut akan naik nilai dia. Okay, basically lah. Okay, so tapi apabila dia nak duit lagi, syarikat nak duit lagi, dia akan issue warrant. Counter warrant ni counter anak, kita sebut counter anak. Okay, dan dia adalah option ataupun pilihan untuk kita tebus kepada mother share nanti. Okay, maksudnya kita beli counter warrant, okay, nanti dia ada maturity dia, dia ada tarikh luput dia. Dan bila sampai tarikh luput tu, kita ada pilihan sama ada kita nak tebus kepada saham induk. Okay, which is kita beli counter warrant tu pada harga yang murah, dan bila kita tebus nanti, kita akan dapat mother share tu pada nilai yang lebih tinggi. Lebih kurang macam tu lah. Okay, kita boleh tebus balik. Okay, tapi kelebihan counter warrant ni adalah disebabkan counter warrant tu harga dia murah. Okay, dan dia ada tendensi untuk follow mother share punya pergerakan saham. So bila mother share tu dia naik, counter warrant tu akan follow. Biasanya akan follow. Okay, dan disebabkan harga saham counter warrant ni dia murah, maka dia punya percentage profit tu tinggi. Okay, so macam mana nak buat profit sampai 100%, 200%, 300%, 1000%, biasanya gameplay dia adalah di dalam counter warrant. Okay, alright. Itu adalah rahsia dia, macam mana nak buat big profit dalam aktiviti pelaburan dan trade saham. Okay, ni rahsia yang
pada saya lah rahsia yang tak ramai orang tahu. Okey, tak tak ramai orang boleh explain dengan baik. Okey, ada juga orang tahu. Saya pernah jumpa orang yang pandai trade counter warrant, tapi bila dia explain saya tak faham apa dia cakap. That's the problem. Okey, tak faham. Saya tak faham apa dia cakap. Jadi saya kata tak apalah, tak payah ceritalah. Macam tu kan. jadi sekarang ni saya lebih faham okay, tentang counter warrant because diterangkan dalam case study okay, dan very simple, direct to the point okay, dan nak kaji counter warrant pun bukanlah susah sangat. Cumanya apa yang saya boleh beritahu counter warrant ni okay, kalau anda nak beli, anda kena tahu tentang kajian saham basic terlebih dahulu. Maksudnya seperti apa yang saya ajar dalam program saya Premier Saham Mastery, benda tu anda kena kuasai dulu. Sebab permulaan uptrend tu kunci dia. Sebab kalau anda tak tahu permulaan uptrend kat mana, sama juga anda still tak boleh nak beli saham yang apa counter warrant ni dengan baik. Okay, anda still akan tak dapat nak beli pada harga yang betul. Okay, so dia bukanlah kita tahu counter warrant, kita terus nak beli counter warrant. Dia macam gabungan daripada semua knowledge tentang technical analysis sebelum ni. Okay, dan kemudian kita padukan dengan counter warrant, maka kita boleh buat bigger profit. Okay, percentage profit yang besar. Okay, dan that's the beautiful thing yang saya belajar lah tentang counter warrant hari ni. Okay, so apa yang saya boleh sharekan dengan anda, apa yang anda kena tahu tentang counter warrant adalah maturity dia. Berapa lama tempoh masa dia mature tu, which is dia punya expired dia. Kalau boleh ambil yang lama sikit, dalam 2 tahun ke 3 tahun yang akan datang, itu yang bagus. Kalau dalam tempoh 6 bulan ke bawah tu, dia agak berisiko sikit. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia punya exercise value tu. Anda kena faham tentang exercise value, kena belajar tentang exercise value. Okay, so macam mana tentang exercise value tu, saya tak dapat nak explain in greater detail kat sini. Saya sarankan kalau anda betul-betul nak belajar dengan Zam Saham, saya divert kepada beliau. Okay, dan insyaAllah anda juga boleh tahu rahsia tentang counter warrant. Okay, saya rasa saya mungkin saya rasa lebih sesuai anda belajar dengan Zam Saham. Tapi dia punya kunci rahsia dalam counter warrant yang saya nampak dekat sini adalah dia punya maturity dan juga exercise value. Kalau anda boleh faham tentang ini, insyaAllah anda boleh bermain-main dengan counter warrant. Okay? Boleh tak? Faham tak semua ni? Okay? Okay, alright. Kita dah ada 331 views. Terima kasih views yang semakin meningkat. Okay, saya ucapkan terima kasih kepada anda yang follow saya malam ni. Dan kepada anda yang baru saja follow dan tak kenal saya nak perkenalkan diri. Nama saya adalah Nizam Malik. Saya merupakan founder kepada Saham Mastery. Kepakaran saya adalah membantu mereka yang masih lagi newbie dan zero knowledge untuk mulakan langkah jana wang dari saham di Bursa Malaysia. Okay? Sejak beberapa tahun lepas, saya dah kendalikan banyak seminar, training, coaching, okay? Dan online coaching juga, online course. Okay, untuk membantu ramai orang untuk kenal dunia saham yang sebenar dan macam mana boleh dibimbing daripada zero knowledge, tak tahu apa-apa tentang saham, sampai boleh buat duit dalam pasaran saham secara konsisten. Okay, dari semasa ke semasa sampai bila-bila. Okay, alright, so masalahnya adalah ramai orang nak terlibat dalam saham, ramai orang nak buat duit dalam saham, ramai orang fikir nak buat duit dalam saham tu senang, tapi disebabkan tidak ada ilmu saham yang sebenar, maka ramai orang masuk ke pasaran saham dan mengalami kerugian demi kerugian sehingga habis duit yang ada. Okay? So itu masalah ramai orang, dan sebenarnya masalah ni boleh diselesaikan sekiranya mereka ada ilmu yang betul tentang pelaburan saham. Dan apa yang saya buat adalah saya berkongsi apa yang betul, apa yang anda boleh gunakan untuk tujuan pelaburan saham di Bursa Malaysia yang anda ingin lakukan. Okay? Alright, so kalau anda ada kawan-kawan yang masih lagi newbie dan zero knowledge yang ingin dibimbing, ingin buat duit dalam pasaran saham, anda boleh PM mereka, okay, anda boleh tag mereka dekat ruangan komen, anda boleh suruh mereka follow sesi live saya sebab saya nak share dengan mereka tentang macam mana mereka juga boleh jana wang dari pasaran saham di Bursa Malaysia. InsyaAllah saya punya cara penyampaian saya adalah simple, direct to the point, okay, dan insyaAllah mudah difahami, dan saya nak tengok anda juga boleh beli saham pertama anda dan buat duit dalam pasaran saham di Bursa Malaysia. Okay, alright, so klik button share, okay, supaya video ini sampai kepada lebih ramai orang. Okay, dan hopefully anda mendapat manfaat juga daripada video yang anda tonton ini. Okay, dan juga kawan-kawan anda. Okay, alright.
Zainul Sapuan, salam tuan. Biasanya berapa lama tempoh nak konsisten dalam trading ya? Nak konsisten bergantung kepada masing-masing, okay? Tetapi macam saya cakap selalu, it's all about your minat. Okay, kalau anda minat tentang saham ni, okay, dan anda ada mentor, anda ada mindset yang betul tentang saham dan anda rajin mengkaji, maka anda akan cepat pick up dalam saham ni. Okay, so minat nombor satu. Okay, jangan fokus kepada duit semata-mata. Fokus pada minat dan buat dengan betul. InsyaAllah anda akan cepat, okay, untuk konsisten dalam trading. Okay, anda akan nampak apa yang sepatutnya anda buat dalam saham ni. Okay, alright. Mizidi, terima kasih curah ilmu kepada saya. Minta halalkan ilmu. Moga kita berjaya. Terbaik Sifu Nizam. Terima kasih juga kepada Tuan Mizidi ya. Okay, alright. M. Husaini Ibrahim. First rule of trading, newbie akan rugi dulu sebab betul, old B akan mula menjual. Ho-ho. Tak sebenarnya. Okay, ada je newbie yang first trade dah buat profit dah. Okay, dia bukan sebab old D mula menjual, dia jadi rugi. Itu adalah mindset yang salah, persepsi yang salah tentang pasaran saham. Okay, saya ada ramai student saya yang first trade dah buat profit. Okay, so it's not about orang lain jual kita rugi. Tak, itu adalah totally mindset yang salah tentang pelaburan saham di Bursa Malaysia. Alright, orang rugi dalam saham sebab entry yang salah, keputusan jual beli saham yang salah. Okay, dan lebih salah apabila disalahkan orang lain. Okay, that's the problem. Okay, okay, alright. Mizidi, ada ilmu terus buat, jangan tangguh. Betul tu. Alright, sebab tu malam ni saya nak stay up dan belajar lagi. Belajar dan saya akan buka laptop saya. Laptop saya ada depan saya ni. Okay, dan kita akan buat sedikit ulang kaji lah malam ni. Okay, alright. Dan saya rasa seronok sebenarnya hari ni sebab salah seorang daripada tim saham Masri saya juga join kelas Zam saham hari ni. Okay, jadi saya ada tim saya yang boleh saya bincang, saya boleh train juga macam mana nak buat aktiviti kajian saham ni. Alright, dan insyaAllah 2020-2021 saya rasa adalah tahun yang sangat-sangat menarik, especially untuk pelaburan saham di Bursa Malaysia. Okay, okay tak semua? Kamal Samad, PC tak ada, guna phone je boleh trade tak? Nak trade boleh, nak buat kajian saham saya sarankan guna laptop ataupun PC. Okay, so cuba dapatkan PC. Okay, Muhammad Mujahid Abdul Rahman, akaun CDS apa yang suggest ya tuan? Akaun CDS M Plus Online dan RHB Trade Smart. Muhammad Rizal Ibrahim, tuan, berapa teknik perlu kita kuasai untuk berjaya dalam saham? Tak ada banyak teknik, 1-2 teknik sahaja. Okay, yang penting kita faham apa yang kita buat. Okay, Yus Rizal Mamat, assalam tuan, apa kepentingan untuk diversify sesuatu counter? Sebenarnya bukan diversify, tapi kita kena fokus sebenarnya, okay? Kena fokus, kena fokus, bukan diversify, bukan diversify. Depends lah, tengok level anda dekat mana lah. Untuk permulaan, mula dengan kecil, kita start small dulu, okay? Alright, Fazil Zainal, salam tuan, saya dah daftar kelas online tuan 17 Jun ni, berminat nak belajar tuan? InsyaAllah, siapa yang nak berminat, siapa yang nak belajar saham dengan saya, boleh kita ada kelas 17 Jun. InsyaAllah kita akan belajar saham bersama-sama. Okay, dan insyaAllah saya nak berikan the best experience kepada anda. Okay, alright. Muhammad Saad, untuk newbie, berapa orang mentor yang sepatutnya ada? Seorang je lah mentor, jangan ramai-ramai mentor. Okay, alright. Okay, alright. NJM Hafizi, tuan, tuan lebih kepada short term ke long term trading? Bukan short term ataupun long term. Okay, dalam saham ni kita tak boleh nak menentukan harga saham tu naik cepat ke lambat. Okay, kita fokus kepada right entry dan right exit. Okay, so kalau harga saham tu naik cepat, alhamdulillah kita profit cepat. Kalau dia naik lambat, kita tunggulah. Okay, so it's not about short term trade ataupun long term trading. Okay, so just fokus kepada lakukan trade saham yang terbaik. Okay, alright. Afif Nordin, salam tuan, RHB Trade Smart ada problem ke sebab buka jadi error? Hari ni sahaja dia ada maintenance. Lepas ni dah okey dah. Okay, insyaAllah. Okay, alright. Muhammad Yasir, di saham ada support and resistance juga. Jadi apa setup buy and sell juga? Ada setup buy and sell juga ke tuan? Maaf, baru nak kenal dunia saham Sifu. Yes, ada. Ada buy signal dan sell signal yang kita kena faham. Okay, Muhammad Iqmal Nayan, kalau nak join kelas newbie mahir saham, berapa kos tuan? Tak tahu, kena tanya mahir saham. Okay, pergi dekat page mahir saham. Okay, dan tanya kepada tim mahir saham. Okay.
Alright, Muhammad Mujahid Abdul Rahman, terima kasih tuan, saya sudah daftar untuk 17. Semoga bermanfaat buat semua, insyaAllah. Alright, Amir Hussein, tuan ada pakai app lain ke selain dari RHB Tradesmart untuk analisis saham? Selain tu, kita pakai KLSE Screener. Okay, Roslan Daud, saya newbie, macam mana nak bermula tuan? Nak bermula, boleh follow sesi live saya ni, saya banyak fokus kepada newbie. Alright, dan anda boleh join juga program Newbie Saham Mastery Online. Kita ada buat NSMO pada 17 Jun ni. Kalau berminat, anda boleh PM saya di Nizam Malik page. Nanti kita berikan info lanjut, okay? Alright, Azmi Ahmad, tuan, kajian saham yang tuan maksudkan berkaitan berdasarkan TA sahaja atau kena FA sekali? FA sekalilah. TA kita belajar, FA pun kita belajar, okay? Fatah Nurul Zaman, salam tuan, akaun Rakuten okey ke? Saya tak pasti tentang akaun Rakuten, tapi so far saya dengar tak ada masalah. Okay, alright. Izawan, terima kasih kerana share. Saya zero newbie, nak daftar kelas tuan Nizam macam mana? Okay, nak daftar sila PM. Okay, klik button message dekat Nizam Malik page ni, PM saya, nanti kita berikan info lanjut. Okay. Alright, Zamkal Rif, trade saham dengan tenang dan sabar menanti keuntungan. Betul tu, okay. Khairul Rijal, berapa kos kursus? Kursus yang mana tu? Amir Hussein, tuan jual beli saham pakai RHB Tradesmart ke? Saya beli saham pakai M Plus Online. RHB Tradesmart saya buat kajian saham, okay. Muhammad Iqmal Nayan, silap tuan, maaf, haha. Untuk join kelas tuan 17 ni berapa tuan? Okay, untuk kelas 17... 17 Jun ni kita punya kelas adalah RM297, tetapi sekarang kita bagi diskaun sepenuh PKP, boleh daftar pada harga RM97 sahaja, okay? Junaidi Rahman, kalau nak buat daily atau weekly trade, buat TA sahaja atau kena buat FA juga? Kena buat TA lah kalau nak trade, okay? FA ni kita nak mengkaji dia punya latar belakang syarikat, syarikat ni buat business okay ke tak, itu adalah FA, okay? Alright, so saya dah share dengan anda dua benda. Yang pertama adalah price discount everything. Yang kedua adalah counter warrant, okay? Counter warrant, okay? So yang ketiga, nak tahu tak apa yang ketiga yang saya belajar daripada Zam Saham hari ni? Siapa nak tahu? Ahmad Jaafar Yahya, hi, hi. Apa khabar? Okay, terima kasih kepada anda yang baru follow saya. Okay, saya Nizam Malik dan saya sedang borak-borak dengan anda semua tentang pengalaman saya belajar saham pada hari ini dengan mentor saham saya, okay? So, 2014 saya dah pernah belajar saham dengan Zam Saham. Okay, tahun ni, Jun, okay, 6 Jun 2020 saya belajar saham sekali lagi. Kenapa saya belajar sekali lagi? Sebab saya nak improve knowledge saya. Okay, saya continuous learning. Saya terus belajar dan terus belajar. Okay, dan saya hanya belajar dengan orang yang terbaik, okay, yang terbaik, orang yang hebat, orang yang ada result, okay, result oriented, dan dia nak ajar saya, okay. Kadang-kadang ada orang berjaya tetapi dia tak nak ajar, that's the problem. Jadi kalau dia berjaya, dia ada result, dia nak ajar, kita pergi belajar walaupun kena bayar, bayar-bayar lah, tak apa, bayar, yang penting kita nak peluang tersebut, okay. Alright, Musimo, macam mana nak daftar kelas? Nak daftar kelas, boleh boleh pergi ke apa PM saya, nanti kita berikan info lanjut, okay? Alright, Syam Zain, kelas nanti ada ajar Warren ke tuan? Program saya tidak ajar Warren, okay? Buat masa ni saya tidak belajar ajar Warren lagi. Kalau anda nak belajar Warren, boleh sila pergi ke program Zam Saham, okay? Anda akan belajar sedikit sebanyak tentang counter Warren, okay? Ahmad Jaafar Yahya, salam tuan, kursus 17 hari bulan sempat lagi ke? Sempat, boleh, siapa nak daftar boleh PM saya, nanti kita berikan info lanjut, okay? Alright, Maznan Jaafar, let's go tuan. Pejuang rakyat, usia berapa boleh buka akaun Sedias? 18 tahun ke atas boleh buka akaun Sedias, okay? Alright. Okay, jom, saya nak share dengan anda yang ketiga. Saya tak boleh lama-lama juga. Kalau saya live lama-lama, nanti saya tak ada masa nak ulang kaji. Buku saya ni, dah separuh buku saya tulis ni. Ada formula-formula baru yang saya belajar juga. Okay, so saya kena ulang kaji semua. Okay, saya kena study dan saya kena buka laptop saya dan saya nak study lah. Study, case study, counter-counter yang saya belajar tadi kan. So, nak tengok balik apa yang sepatutnya saya kaji. Ni semua saya nak buat. Jadi, saya tak ada masa yang panjang. Dan esok pagi, saya ada weekly training untuk student-student saya di Premier Saham Mastery pagi esok. Dan lepas tu, sepanjang pagi sampai petang, saya akan luangkan masa saya untuk
buat kajian saham, belajar lagi, training kajian saham, okay? So world class player, world class athlete sentiasa train. Kita nak jadi trader, nak jadi pelabur saham yang bagus, kita kena latih diri kita untuk mahir dengan kajian saham, okay? So saya buat kerja saya untuk mahirkan diri saya, okay? Alright. Rais Rahim, ada kelas advance tak tuan? Okay, soalan-soalan berkaitan kelas ni anda boleh PM saya, nanti kita beri info lanjut, okay? Alright. Ain Syafinas is watching. Yayaan, boleh share esok lagi di PSM Tuan Nizam, okay? Dekat PSM kita ada modul kita, esok kita belajar tentang candlestick. Okay, alright. So pastikan follow sesi live di Premier Saham Mastery, okay? Alright. Ilmu Zam Saham add-on untuk dalam PSM. Okay, dalam PSM tu kena cover dulu modul dalam PSM. Kalau modul PSM pun tak cover, tak boleh belajar ilmu Zam Saham. Ilmu Zam Saham dia tinggi lagi. Tinggi lagi, okay? So kena fokus kepada apa yang kita kena belajar. Okay, alright? Boleh tak? Okay, alright. So saya teruskan. Okay, yang ketiga. Apa yang power yang saya belajar pasal saham pada hari ini adalah macam mana cara nak hold saham. Macam mana, ya? Okay, alright. So ada counter saham ni, dia trending macam ni tau. Daripada bawah dia naik, shoot, dia naik tegak macam ni. Naik tegak macam ni. Macam mana kita nak jual saham yang naik tegak macam ni? So kita dah beli cantik dekat bawah di permulaan uptrend, tetapi harga saham tu naik tak berhenti-henti. Naik. Macam mana kita nak stay berada dalam trend yang menaik, dan sebelum dia jatuh kita nak jual dekat atas tu? Itu benda yang saya belajar power pada hari ni. Cuma dia agak advance sikit, which is anda kena belajar tentang trend line, okay? So trend line ni adalah ilmu macam mana kita nak melukis garis pada chart. So apa yang saya nak share dengan anda adalah kita kena pandai lukis trend line, which is kena lukis trend line, okay? Dan bila dia shoot up, naik tegak macam ni, kita lukis trend line tu ke atas, okay? Mengikut 2 point yang paling rendah sekali. So saya tak dapat nak explain anda in greater detail macam mana nak buat benda tu. Saya just boleh share dengan anda cara untuk kita hold saham yang bergerak naik dalam trend. Okay, kalau kita beli kat bawah, kita nak naik, kita tak nak dah tunggu saham apa, kita tak nak beli dan kita jual dekat luar Bollinger Band yang pertama, kita dah buat profit. Okay, boleh buat profit dalam 10% ke 20% tu dah biasa. Macam mana kita nak hold saham dalam pergerakan harga saham naik sampai ke atas, baru kita jual ke atas tu? Jawapannya ialah kena belajar tentang trend line. Kena belajar lukis trend line, okay? Dan ilmu ni dia advance sikit, dia memerlukan sedikit kemahiran melukis trend line. Okay, dan nantilah bila sampai masanya, insyaAllah kita boleh borak-borak lebih lanjut lagi tentang trend line, okay? Tapi in fact dalam review saham Winizam Malik, selalu je saya lukis trend line. So kalau anda nak belajar, anda nak belajar macam mana saya lukis trend line sikit sebanyak, anda tonton sesi review saham daripada Isnin sampai hari Khamis pukul 9 pagi di Nizam Malik page ni. Nah, saya tunjuk macam mana saya lukis trend line. So sedikit sebanyak anda akan nampak kat mana point yang kita boleh lukis trend line tersebut. Okay, alright. So itulah tiga perkara yang saya nak share dengan anda tentang macam mana caranya untuk berjaya dalam saham, which is saya tunjukkan tiga benda lah: price discount everything, ilmu tentang counter warrant, dan tiga adalah cara untuk hold. Okay, ini adalah perkongsian saya khas untuk anda yang follow saya di Nizam Malik page. Bukan nak mengajar apa yang saya belajar hari ini, just share. Okay, niat saya adalah share, dan saya sentiasa beritahu kalau anda nak belajar ilmu saham yang power, okay, pergi belajar dengan Zam Saham. Pergi dekat Facebook, very simple. Pergi dekat Facebook dan type Zam Saham, okay, dan anda pergi belajar dengan dia. Kalau dia ada buat kelas, anda register secepat mungkin selagi ada seat yang kosong, selagi dia terima, pergi belajar, dan insyaAllah anda akan rasa seronoknya belajar saham sebab anda belajar daripada orang yang real trade. Okay, real proven result, dan insyaAllah anda juga akan berjaya. Okay, alright. So saya
adalah student daripada Zam Saham. Okey, kalau anda tengok siapa yang belajar dengan Zam Saham dan follow saya, anda akan nampak sedikit sebanyak ada persamaan daripada apa yang saya sampaikan dengan apa yang Zam Saham sampaikan. Cuma apa yang boleh saya cakap, dia punya ilmu Zam Saham tu tinggi lagi daripada saya. Saya ni insya-Allah alhamdulillah setakat level saya sahaja. Okey, tapi kalau Zam Saham tu insya-Allah dia lebih tinggi lagi. So dia adalah mentor saya yang saya sangat hormati, yang saya tahu ilmu dia memang tinggi, okay, dan pengalaman dia banyak, mindset dia besar. So apa yang kita yang masih lagi dalam proses belajar, masih lagi dalam proses membina kita punya portfolio kita, kita sentiasa belajar, pergi belajar dengan orang yang lebih berjaya, dan itulah kunci kejayaan dalam apa yang kita nak buat. Dan satu perkara yang saya nak share dengan anda malam ni adalah kita berada di satu zaman. Okay, tahun 2020 adalah satu zaman di mana booming akan berlaku, dan 2020 ni akan jadi satu sejarah. So, adakah kita berada dalam kapal sejarah tersebut, ataupun kita akan jadi orang yang hanya membaca sejarah nanti? Okay, so pastikan kita tidak terlepas peluang ini lagi. Okay, pastikan kita associate diri kita dengan orang yang lebih berjaya, orang yang lebih ke depan. Okay, yang ada result. Kita nak berkawan dengan orang yang ada result. Kita nak bermentorkan orang dengan orang yang ada result, orang yang proven. Okay, so this is the way. Macam mana kita nak berjaya pada tahun 2020. Okay, ingat pesanan saya, sijil-sijil semua dah outdated. Okay, siapa yang sibuk fokus kepada nak sijil, nak certificate, nak degree, diploma dan sebagainya, itu benda semua dah semakin outdated. Sekarang zaman di mana lebih kepada skill set, macam mana kita bawa diri kita. Okay, dan kita nak tahu apakah ilmu yang latest untuk membantu kita untuk survive dalam era yang sangat-sangat mencabar pada hari ini. Okay, alright. So saya committed untuk share dengan anda apakah yang terbaik. Okay, dan saya harap anda sentiasa boleh follow saya kalau saya buat live, dengar perkongsian saya. Okay, dan ingat, ilmu banyak macam mana kita dapat pun tak guna kalau kita tidak amalkan, kita tidak ambil tindakan. Okay, so pastikan anda ambil tindakan. Okay, dan dapatkan result anda. Okay, pastikan anda follow mentor, ada mentor yang guide anda. Okay, dan insyaAllah anda juga boleh berjaya dengan kadar yang lebih cepat lagi. Okay, alright. So, saya rasa itu sahaja sesi live video saya pada malam ni. Kita dah berlangsung secara live selama berapa minit dah? 51 minit. Diam tak diam, dekat 1 jam saya live. Okay, so terima kasih kepada anda yang menonton secara live. Hari ini kita tecah 350 views, lebih 350 views. Saya sangat-sangat berterima kasih kepada anda yang sudi menonton secara live, yang klik button share. Alright, dan saya doakan anda berjaya. Okay, dan insyaAllah kita jumpa lagi dalam live video yang akan datang. Okay, esok live di Premier Saham Mastery Group. Siapa dekat dalam Premier Saham Mastery Group, jumpa saya pukul 9 pagi. Kita belajar tentang candlestick. Saya nak ajar macam mana cara baca candlestick, macam mana nak monitor saham, macam mana nak decide untuk beli saham di ruangan yang betul. Okay, so kita jumpa lagi dalam sesi live video yang akan datang. Okay, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh, dan salam hormat, saya Nizam Malik dari Saham Mastery. Kita jumpa lagi. Bye-bye.